Lebak Bulus Ciputat Pondok Cabe ini dari Margasari masuk. Rame ya, jam pagi ya, jam 8, jam 9 ya, ruang banget. Biasanya tempat transit Armada Dewi Sri. Pul Dewi Sri di Terminal Tanjung ini ruang banget ya, kondisinya. Semua masuk di Terminal Tanjung ya, semua Armada Dewi Sri itu ada Ngerogol Kalideres. Oh, sebelah sana ada Dedi Jaya juga itu masuk. Cuma satu-satunya PO ya. Yang lain semua Dewi Sri. Ya, istirahat kurang lebih 20 menit di sini. Sebelum berangkat langsung arah rumah makan Tanjung. Rp577 Dewi Sri lepas dari Terminal Tanjung. 577 jam setengah sembilanan tuh ada Dedi Jaya lagi yang masuk. Oh, ada 3 unit Dedi Jaya tuh, Cilengsi, Bumi Ayu. Ternyata yang merajai Terminal Tanjung ini cuma Dewi Sri sama Dedi Jaya. Pondok Cabe, Lebak Bulus tuh, Jakarta Selawi, Dewi Sri, Kampung Rambutan. Pindah mas bagaimana kebuan anak ya mas ya? Lama banget ya kaya Madina kamu rambut kan? Cepat pindah mas, cuman transit cuma mas ya. Jam 10 nyampe restorannya. Restorannya Dewi Sri ini. Ini ada Jakarta Selawi.
sampingnya Ciputat Lebabulus masih standby. Wah, ada pahala kencana sebelah sana. Kayaknya bekas kecelakaan. Sudah ramai ya. Ini bisa transit ya dari sini. Yang mau transit berbagai tujuan di Jabodetabek bisa dari sini. Pahala kencana. HT737 jurusannya pasti Jawa Timuran. Ngandang di restorannya Dewi Sri ya. Udah berapa unit nih yang mampir restoran? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 unit yang udah merapat nih. Yang mau istirahat, makan-makan atau ke kamar mandi bisa istirahat dulu ya. Paling 20 menit lanjut lagi lepas arah Jakarta. Yang mau transit dari sini juga bisa nih, Dewi Sri nih. Ada F32 tujuan Lebabulus, New RK 260. Jalur Pantura Brebes Cirebon. Ruame truk-truk gede ya lewat jalur Pantura. Lokasinya ya strategis. Sana arah barat, ke sana arah timur. Tujuan Brebes, kalau ke sana arah tujuan Cirebonan. Woi. Mau berangkat nih dari Pemalang ya, tujuan Lebabulus. Mesin RK berapa ya? New Express Dewi Sri Randusari D73. Ini tujuan terakhirnya Tanjung Priok. Tadi saya naik ekonomi tapi dilimpah ke AC ya, D73. Ya lumayan lah. Dari ekonomi agen Kertaharja dapetnya agen Randusari AC. Lumayan nih dapat AC. D83 lepas rumah makan AC ya, patas AC set 23. Ekonomi AC kah? Kayaknya ya ekonomi AC itu Jakarta Yomani ya, Yomani atau apa itu enggak kelihatan. Ini bis yang saya naikin nih, tujuan Kampung Melayu Rawamangun. Bentar lagi berangkat ya. Ya istirahat paling 20 menit dari rumah makan Aroma Cirebon. Tujuan akhir Tanjung Priok kayaknya nih. Jalan mas, lubang-lubang sobo sih, gini-gini, gampang, kira-kira itu.
Mbak istirahat, Bu istirahat, sholat kucing. Tempat checkpoint Dewi Sri terakhir nih ya, di KM berapa ini? Ada berapa unit yang udah landas di tempat makan? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 unit merapat. Ini biasanya checkpoint terakhir Dewi Sri di rumah makan ini ya. KM 71 Cikampek. Arah Cikampek. Dewi Sri 88 ini berangkat dari rumah makan. Tujuan mana ya? Wame ya ternyata ya. Habis dari rumah makan langsung
suasana Jakarta. Anak barangnya orang mas, anak barangnya jadi bening lem, melu jadi bening. Eh mendingan lebak anu kok kamu orang buta, kamu orang buta ni seluruh kamu orang buta. Thank you.
Jadi aku mau jengkanya, Pak. Kanji tok iki. Aku wis tok we.
Tanjung Priuk. Tuh akhirnya nyampe juga Tanjung Priuk. Naik dari Kertaharja di oper ya, pakai D73 itu, Dewi Sri Randusari tujuan Tanjung Priuk. Jam 3 nyampe terminal Tanjung Priuk. Kayaknya ada pembangunan ya terminal Tanjung Priuk. Selamat datang di terminal Tanjung Priuk. Dalam kota, luar kota.
ada Budiman yang masih TNB itu di Pasenaraya Cirebonan kayaknya ya. Kalau Budiman kebanyakan Tasik. Ada renov nih ya. Tambah gede nih kayaknya nih Terminal Tanjung Priok, bakalnya bagus banget nih. Terima kasih, jangan lupa tonton video selanjutnya.